Sumbawa. Sekarang tanggal 3 Februari 2020, kita sedang menyeberangi Selat Sumbawa dari Lombok. Kita ada di Sumbawa, sedang jalan-jalan bersama Bang Faris dan teman-teman. Itu tadi ada apa, Bungin ya? Ya, Pulau Bungin. Pulau Bungin, pulau terpadat sedunia. Wah, bagus banget. Enggak ada ombaknya. Untuk wisata bagus banget. Alamnya yang nggak ada ombak, nggak ada apa, jadi cocok untuk penangkaran. Oh, enak banget ini, Bang. Ayo kebut lang, udah aspal. Wow, banyak pulau-pulau terpisah ya? Iya, banyak sekali, gini-gini, kecil itu. Ya, lahan pertama luas 5 hektar. Sekarang kita di Sumbawa, lahan terbuka tadinya untuk nanam lahan jagung. Sumbawa tanggal 4 Februari 2020. Ya, ini teman-teman dari Sumbawa. Kondisi tanahnya juga bagus, agak hitam, gembur. Oke, saya Budi BMW dari Sumbawa. Saya ngajar nih pengalaman klip sepan jago tuh mapin masih tinggi tuh Bungin. Bapak saya ngajar. Iya. Tadi saya pintar no bujuk no burengin saya Bung Bungin. Pengen pelu. Wah, parah kepe bongka. Bongkanan lalu. Lalu biar. Lalu maku nih. Lalu
Makuli kita. Makuli daya. Makuli. Daya hai koran daya. Iya. Pas sekarang berada di Pantai Batu Gong, Sumbawa Besar. Yaitu gongnya ada di situ. Pantai Utara Sumbawa.